إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمد بن عبد الله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan kita-kita hamba-hambanya yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanuttakumullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan berfirman pula, Ya ayyuhannasuttaku rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Dan berfirman pula yang menunjukkan pentingnya perintah Allah ini, yaitu perintah untuk selalu bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak yang saya hormati dan hadirin jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang begitu banyak sekali telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat kesehatan kita masih bisa untuk beraktivitas, dengan nikmat iman kita masih tetap bersemangat untuk meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, mencapai kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berusaha setia di dalam menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan serta keberuntungan fid dunya wal akhirah. Selanjutnya, kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita di atas jalan yang benar. Di antara tuntutan seseorang ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seorang dituntut untuk meyakini di dalam hatinya apa yang diucapkannya adalah benar. Begitu juga
seseorang harus meyakini kebenaran dua kalimat syahadat tersebut. Kemudian ketika seseorang mengucapkannya, bukan cuma di lisan saja dituntutnya, karena memang ini adalah pintu gerbang masuk Islam. Namun sesungguhnya seorang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, ada tuntutan-tuntutan yang seharusnya dipenuhi. Karena sesungguhnya dua kalimat syahadat bukan cuma diucapkan. Oleh karena itu, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ini, paman Nabi tidak langsung untuk mengucapkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat ini saya akan berhujah nanti di hadapan Allah. Namun paman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkannya, karena sesungguhnya bukan cuma ucapan saja yang dituntut, akan tetapi konsekuensi seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah bukan cuma sekedar ucapan, akan tetapi dituntut untuk meninggalkan peribadahan-peribadahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa atau meminta orang-orang untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida, apakah Muhammad itu akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan saja? Ini menunjukkan bahwasanya mereka paham kalau seseorang mengucapkan la ilaha illallah itu dituntut untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan lain. Peribadahan-peribadahan kepada selain Allah harus ditinggalkan. Dan hanya ditetapkan untuk satu Tuhan saja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka-mereka ketika disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan ketika dikatakan kepada mereka, katakanlah la ilaha illallah, mereka yastakbirun, mereka sombong, mereka menolaknya dan meremehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, a inna latariku alihatina, apakah kita-kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita, li syairin majnun, hanya untuk mengikuti penyair yang gila ini. Artinya mereka menolak kebenaran dan mereka meremehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat kibir yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang-orang yang ada. Oleh karena itu, di dalam mengucapkan la ilaha illallah, sekali lagi, tidak cukup hanya sekedar ucapan, tapi keyakinan di dalam hati dan konsekuensinya, tuntutannya untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan
yang selain Allah Subhanahu wa taala harus ditinggalkan, dan menetapkan peribadahan yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalimat la ilaha illallah mempunyai timbangan yang sangat berat di akhirat nanti, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis bitaqah. Kemudian yang namanya la ilaha illallah dikatakan sebagai kalimat tauhid dan sebagai miftahul jannah, yaitu kunci untuk memasuki surga. Sebagaimana kita mengetahui bahwasannya surga itu memiliki pintu-pintu, dan la ilaha illallah adalah kunci untuk memasuki surga. Tentu saja yang namanya kunci untuk memasuki surga itu memiliki gigi-gigi. Tidak bisa kita memasuki sebuah pintu dengan mendatangkan kunci yang tidak ada gigi-giginya, atau gigi-giginya salah. Maka yang namanya la ilaha illallah itu memiliki gigi-gigi yang disebut oleh para ulama adalah syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat ucapan seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Yang para ulama mengatakan al-ilmu wal-yakinu wal-qabulu wal-inqiyadu fadri ma'akul was-sidku wal-ikhlasu wal-mahabbatu waffaqakallahu lima ahabbah. Yang namanya syarat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu, yaitu mengetahui makna yang benar untuk la ilaha illallah. Karena banyak makna-makna yang salah yang tersebar di kalangan kita, dan umumnya orang mengartikan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Maka sesungguhnya di sana banyak Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Maka untuk la ilaha illallah dijelaskan oleh para ulama yang benar maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada zat yang benar untuk mendapatkan peribadahan kecuali hanya Allah saja. Tidak ada Tuhan yang benar untuk mendapatkan ibadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang benar untuk mendapatkan ibadah. Maka inilah kalimat la ilaha illallah, mengetahui maknanya dengan benar. Kemudian al-ilmu wal yakin, meyakini kebenaran kalimat ini. Memang di dunia ini tidak ada yang berhak untuk mendapatkan peribadahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menciptakan, zat yang maha menghidupkan, zat yang maha mematikan, zat yang memberi rizki kepada seluruh makhluk-makhluknya, dan zat yang mengatur kejadian-kejadian alam semesta ini serta mengatur diri kita semua. Dialah zat yang berhak untuk mendapatkan peribadahan. Maka kita harus meyakini hal ini. Kemudian al-ilmu wal-yakinu wal-qabulu, menerima konsekuensi la ilaha illallah. Karena dituntut seseorang ketika mengucapkan la ilaha illallah harus meninggalkan peribadahan-peribadahan kepada selain Allah, berupa sajen-sajen yang diberikan kepada selain Allah, peribadahan-peribadahan kepada patung-patung berhala dan apa saja yang selain Allah, harus ditiadakan, harus ditinggalkan. Dia harus menerima konsekuensinya dan harus menetapkan,
hanya satu saja zat yang berhak mendapatkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah al-inqiyad, yaitu tunduk, patuh dan taat. Ketika kita diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus menundukkan diri, merendahkan diri dan taat kepada Allah Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, yang Maha Perkasa lagi Maha Berkehendak, memaksa dan juga berhak untuk sombong. Tidak ada di dunia ini yang boleh sombong kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang memiliki keperkasaan, kemuliaan, keagungan dan segala hal yang positif dengan sifat-sifat kesempurnaan. Sedangkan kita-kita tidak ada yang sempurna. Kemudian seseorang as-sidku, syarat yang kelima adalah as-sidku, benar atau jujur di dalam melaksanakan peribadahan hanya kepada Allah dan tidak diberikan kepada selain Allah. Kemudian al-ikhlas, seseorang harus ikhlas di dalam memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita-kita diperintahkan untuk beribadah dengan mengikhlaskan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi jangan terpaksa beribadah kepada Allah. Jangan terpaksa kita salat, jangan terpaksa kita zakat, jangan terpaksa kita puasa, jangan terpaksa kita berkorban. Tapi betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya diberikan kepada Allah, berharap balasan pun hanya dari Allah, melaksanakannya pun karena Allah semata. Kemudian yang ketujuh adalah al-mahabbah, yaitu dengan rasa cinta di dalam memberikan peribadahan, di dalam mengucapkan la ilaha illallah sebagai afdhalu dzikr, sebagai seutama-utamanya dzikir adalah seseorang mengucapkan la ilaha illallah, atau dengan kalimat yang semakna dengannya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka seseorang harus dengan rasa cinta memberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping semua peribadahan harus dilandasi dengan rasa takut, rasa penuh harap dan juga rasa cinta. Itulah sesungguhnya unsur-unsur ibadah yang seharusnya ada ketika seseorang beribadah kepada Allah. Karena itu dikatakan man abadallaha bil hubbi wahdah fahuwa zindik, wa man abadallaha bil khaufi wahdah fahuwa haruri, wa man abadallaha bir rajai wahdah fahuwa murji, wa man abadallaha bil hubbi wal khaufi war rajai fahuwal mu'minul muwahhid. Sebagaimana dikatakan oleh para salafus saleh, dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Ubudiyah. Siapa yang beribadah kepada Allah dilandasi dengan rasa cinta saja, itu adalah seperti ibadahnya orang-orang zindik, yaitu ibadah semaunya saja.
Dan siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja, maka seperti ibadahnya orang-orang Haruri, kelompok dari Khawarij, beribadah asal menggugurkan kewajiban saja, takut kepada Allah. Kemudian siapa yang beribadah hanya dengan rasa penuh harap saja kepada Allah, maka itu seperti ibadahnya orang-orang khawa, seperti orang-orang murji'ah. Maka orang mukmin dikatakan waman abadallaha bil hubbi wal khaufi war raja'i fahuwal mu'minul muwahhid. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, rasa takut, dan rasa penuh harap, itulah ibadahnya orang-orang mukmin yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina fil alamin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal Ghafurur Rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalawatullahi wa salamuhu 'ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada kita di dalam mempelajari ajaran agama Islam yang agung dan mulia ini. Maka kita berusaha untuk mengingat konsekuensi seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, atau ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, karena sesungguhnya bukan cuma sekedar ucapan yang dituntut dari seseorang, akan tetapi ada tuntutan-tuntutan lain sebagaimana yang sudah dijelaskan atau dalam bait syair, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidku kama mahabbatin wangkiyadin wal qabulilaha wa zida saminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal authani qad ulliha. Jadi 7 syarat, kemudian wa zida saminuhal kufranu minka bima, tambahkanlah syarat yang kedelapannya, yaitu keingkaranmu terhadap sesuatu-sesuatu yang disembah siwal ilahi minal authani qad uliha. Sesuatu-sesuatu yang disembah selain Allah itu harus diingkari. Ini sudah masuk dalam ya kalimat la ilaha illallah sebenarnya, sehingga ya mencukupkan 7 syarat ya atau 8 syarat itu sama saja. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi kemudahan di dalam memahami ajaran agama Islam ini, kemudian mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribum mujibud da'awat. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala.
Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yangfa wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yakhsha. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Allahumma wafiq wulata umurina lima tuhibbuhu wa tarda wal amala bikitabika wa sunnatin nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin waladzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta.